Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga TQS. PT-nya diketahui, TQ-nya juga diketahui, begitu juga dengan PR-nya dan TS-nya. Pertanyaannya, tentukan sisi alas segitiga QST dan PQR. Nah, ini gampang nih. Kita tahu di sini ada dua gambar sebetulnya, nggak usah ribet-ribet, pisahin aja, ya kan? Berarti ada segitiga PQR sama TQS. Nah, PQR, PR-nya diketahui, berarti PQ-nya 2 tambah X. Nah, TQS, ya, TS-nya 6, TQ-nya X. Udah, kita bandingin aja sampai sini. Berarti PR dibanding dengan TS sama dengan PQ dibanding dengan TQ. Berarti jadinya sama dengan 8 banding 6 sama dengan 2 plus X banding X. Nah, sampai sini kita kali silang deh. Masih ingat kan kali silang? Berarti 6 dikali 2 tambah X sama dengan 8 dikali X. Kita distribusi, 12 tambah 6X sama dengan 8X dong. Nah, yang variabel sama kita pisahkan, berarti 12 sama dengan 8X kurang 6X. Ya kan? Jadinya 12 sama dengan 2X. X-nya berarti 12 bagi 2 sama dengan 6 cm. Berarti X-nya itu sisi alas segitiga TQS, ya nggak? Nah, sisi alas segitiga PQR-nya itu berarti 2 tambah X, yaitu 2 tambah 6, 8 cm. Gampil kan? Oke. Math is fun with Senopati Center. Sampai jumpa di soal dan pembahasan berikutnya yang lebih gokil lagi. Oke guys, see you soon. Diri langkah.